Selamat datang di channel Sujimin. Sebelum aja nonton videonya, silakan subscribe video kami, channel kami. Kalau tidak subscribe, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Tanaman herbal untuk stroke. Ayo cegah dengan tanaman ini. Nomor 1, kurkumin. Dalam kunyit membantu mencegah pembentukan pembekuan darah. Kunyit juga memiliki zat anti peradangan yang kuat. Nomor 2, bawang putih mencegah stroke dengan mengurangi tekanan darah, menurunkan tingkat kolesterol buruk dan berfungsi sebagai koagulan. Nomor 3, ginkgo biloba dikonsumsi untuk mencegah dan merawat stroke. Tanaman ini bisa mencegah penyumbatan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke otak. Nomor 4, jahe juga bisa mencegah stroke dengan menurunkan tingkat kolesterol jahat dan membantu sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak.